lan sopan. Nah iki kudu ditontoni karo guru. Kapan gurunya punya nontoni disiplin, terutama bab sholat. Nek sholate guru-gurune iki mau kapan wayahe sholat, guru ya wis ana nang ngene. Panggonan sholat wis siap. Apa maneh nang mbantu ngewangi-wangi nata-nata santri sewang tepat dari sane atau sing guyon-guyon jilingno. Saiki murid iso dadi apik. Tiru karo guru iki mau. Tapi nek guru iki namung dadi sekut taklim tok. Guru sing ngulang wae, apa wis bar mulang diculno sak ngawasi santrine utawa muride. Gak tau didik muride iki sebenarnya disiplin nek sembayang. Jadi kapan disiplin sembayang ini, insya Allah disiplin jariani. Lalu sembayang jadi ukuran. Orang kok bab disiplin tak? Bab kena dipercaya, wong ini mau kena dipercaya apa? Ini didelok sembayang ini cukup kan mengukur wong. Kena dipercaya apa orang ini? Dititipi amanah, dititipi rahasia, dititipi apa wae kena dipercaya apa orang? Didelok sembayang ini. Itu ada jauh, ada kitab ini. Sampai di dunia akhirat jadi ukuran kapan apik sholatnya ya apik ibadah liyane. Nah ini guru nek iso nyontoni disiplin murid, ora gagah omong metaki muride atau nyeneni muride, wis murid sakit gini. Terutama pas sholat, disiplin, sholat. Lan mesti ini orang jane ya, mesti jadi guru atau sing jaga gede-gede, sembahyang itu malah si manggone nang ngarep. Orang ni kondangan atau ni anu tapanan rapatan sih ngaruh tu sih tua-tua atau sih guru-guru, sih murid-murid, sih murid-murid itu nang guru. Malah ni sembahyang ni sih jadi ngono. Al isaru fil qurab makruh. Lah ngono anu kok ijaz dia al isaru fil qurab makruh sih sih dicek nawang liok perkara ibadah tu makruh. Wis bener aku sih tidak ngaruh aku sih mana guru-guru aku wis kecil aku wis apa jenis. Amin. Urusan disiplin sama bergopo nek dawul akhlam kudu nunggu dine Kanjeng Nabi engkau lebih menawa setengah-tengah salat imam batal iki makmum sing nunggu dine iki bisa digawe istikhlas digawe ganti nerusno imam iki tapi nek imam iki mau batal lha sing dhuwit bisa cilik gak ngerti fikih pisan barang batal disyarat kok dadi gantine imam dadak ngikut-ngikut lho. Apa ini bisa berjabat? No. Orang ngerti. Jadi perlu nih. Nek ono imam keliru oleh moco fatihah, moco surat atau lali. Itu makmum yang ngurir itu sendiri. No. Ada kadang ini yang ngurir imam itu bisa cilik-cilik. Imam lali rok api meneng wah. Ya melok wah. Ora di subhanallah ora apa. Ora wani metu. Dipajakne karo ora wanine matur nalika ora salat, sampai salat-salat barang keliru ora wani ngelingno. Mbayai sing kelak sing keliru wis mbus melok wae. Sikine ana laline oleh maca. Engko ngelingno iso. Nek ana batale imam batal nyerap karo salah siji makmum nang ngene ganteni. Imam metu iso. Tapi nek bocah cilik gak ngerti iku. Mulane bekas kan Nabi liyani zaul ahlam. Sumasibyan rumanisa. Barisan sembayang kudu disiplin. Kanjeng Nabi dawe rapetno barisamu, temokno pundakmu iki, sijilan-sijile gathukno. Ben iso sambung nyetrum pundake sing ngidul dhewe. Iso terus sambung-sambung sampai teko pundake sing lor dhewe. Dadi artine iso sambung, iso dadi siji. Mulane kanjeng Nabi dawuh, "Ratu sawun nasu fufakum, kencengno temenan barisanmu." Aula yukhalifannallahu qulubakum, nek gak ngono yakti bakal di gawe kula ya atimu karo Allah Taala. Lha kok.
Niki sunai kali Nabi sing biasane nang kampungan, insyaallah nang pondok iso direksa. Nang kampungan iki ora pati direksa perkara rapete barisan karo kencene barisan. Mengko iki sunah Rasul sing kudu diperhatekno. Lan ana hikmah-hikmah iso dadi sebab kerukunan, iso dadi sebab siji. Terus iki sing penting-penting kanggo dulu tak jaluk nyontoni disiplin terutama salat lan ngaji sekolah. Artinya sekolah ya disiplin guru itu nek bisa aja sampai jadi tentenane murid. Nek wis jam setengah 8 wis wae masuk kepentingan apa wae kudu ditinggalno. Asih anak-anak nangis genteni mboke tinggal. Aja sampai mongso setengah jam atau sampai sak jam murid ngenteni. Ya iki jadine murid glodakan rame. Ya mesti gurune ora ono. Bang. Ya. Lah nek iso yang ini ora disiplin piye ora murid bisa disiplin. Kaifa yastaqimu dhillu wal udu awaj. Ana. Kaifa yastaqimu dhillu kaya apa uye bisa kenceng apa wayangan wal udu awaj tak sing le wayangan cagake iki jengkong. Nah nek gurune ora disiplin jamaah ora disiplin salat ora disiplin ulane piye uye murid-murid bisa ora disiplin ngono. Paham iki? Iki tanggung guru dhisik, engko guling-guling murid. Wajibane mana guru-guru ngawasi murid engko aja nalika kursus sekolah tok. Nang jabane sekolah, tingkah lakune iku ya kudu diawasi. Sebagai wali murid kelas 4 A atau B, ya kudu tanggung jawab murid sing kelas 4 A atau kelas 4 B. Nang jabane madrasah, nang jero madrasah terutama. Nang jero madrasah ya didelok lungguh iku apik apa ora, apa ana murid lungguh nang sekolah tar pecilan. Ngene iki. Dari bapaknya ada di lingkungnya yang apik luwih. Ada murid sekolah itu nek wayahe guru nerangno ngaji maca. Guru ngelingno aja ngono. Iki tenan saking ngawasi murid nang nggone sekolahan sing cilik-cilik. Ora namung apalane tok. Mbok diawasi apalane tok, engko nek gak apal sithik disambok aja. Ana guru njero madrasah. Rame omongan jimbarno wae, lungguh mesti isang ra tepak jimbarno wae, ata sikepe sajake kaya nyepelekno pelajaran ngene kuwi jimbarno wae. Padahal iki perlu dielingno ngene. Malah nek perkara mesti apalan iku jenenge kira-kira guru. Akale becah iki ora padha. Kesehatane ora padha. Apalane ora padha. Ana sing cerdas. Ojo dipadakno sing cerdas iki becah pancen akale kendu. Piro-piro apa rong tek iki wis piro-piro. Kudu lah ngene iki. Ojo sampe bocah gagal gak nerusno sekolah perkara wedi apalan. Kenapa kok tak mulai gak sida sekolah? Mboten kiat apalane. Dijelok guru kudu bisa ngerti iki murid iki kuat apa gak akale iki hati doi. Ilingane kekuatan ini ada kekuatan fakirah, kekuatan yang kamu mikir, ada kekuatan hafidah yang kamu apalah. Ada kalian bucah pikiran ini jenuh yang apalah ini rapat dia. Ada yang apalah tapi rapat bisa mikir jenuh. Ini aku bisa guru nyelami. Ya sidik-sidik aku juga belajar ilmu nasi, ilmu jiwa ini. So. Anu buat apa jenuh? Bisa anak-anak guru, anak murid. Jadi kalau waris kelas itu diawasi biar tinggal lagu ini, sopan santun ini. Ini asalnya dulu buat cekal kalau di sini guru nari kocak kelas terlalu kurang apik. Kalau saya kelas papat salah di sini sopok ini jadi guru jahit.
Sak jane metu kelas papat kok dadi bocah sing ketok tambah sopane, tambah apa jenenge rono mau disipline. Ya iki keberhasilane guru sing kapun kelas papat iki mau. Nah, lene kelas papat bocah iki mau urung pati apik. Sopan satune, urung pati iso disiplin. Bareng kelas 5 diulang karo guru kelas 5 ditamping diulangi pelajaran-pelajaran dididik. Pakar pine sopan santune akhirnya metu kok kelas 5 wis dadi bocah apik. Iki keberhasilane guru sing mulang kelas 5. Jadi kudu di apa jenenge mau di pimpin diarahno, diingatno. Nek ana kelirune, ana salah itu dipanggil padha ijen. Nanti ngelingno sing apik. Insyaallah luwih tumantep lan luwih apa jenenge berhasil. Aja nak mung diloroi nang tengah ini. Wong akeh ora pilih dikumpul kancan. Dipanggil dirino. Lan nek kanggo kelas guru kudu siap ditakoni. Jadi badane mulang gak kesempatan karo murid-murid. Aja tiru kaya mulang kula langgar utawa mulang kiai-kiai nang musala. Diwaca dadi buyar wis. Ya guru sekolah beda ora kaya ngono. Iki kita mau supaya teman-teman paham, teman-teman ngerti. Jadi aja kowe maca lapal makna ngeweng kaya maca deres utawa kaya bisa-bisa nalika mulang ngene iku. Lah kowe nang madrasah matamu tukur matamu kitab mbok padare kaya maca ndabah kaya Gus Adi. Lah iki kapan pintere bocah-bocah iki? Matane arang-arang. Lan dijudahno, iki fa'il, iki maf'ul, iki wis nang kene. Cara ning sae jadi sane lho sing cepat. Sampai nulis pego ditontoni lho ngene bor. Iki lho dene nulis kelesen ngene iki lho. Iki nek kelesen iku badane kating kasir bukae alif kunine dadi kelilitan. Nek bukae ya kelilitan lho kok iki dudana murid iki dadi ben iso ngesai. Metu kok kelas 4 papat wis iso melok ngaji Bandungan, ngaji melu besar di Petol Yaya di sini balapan akan tapi lek ngaji ini kalau kelas loro kelas loro lah diulangi cara ngono ini sampai aku kelas 6 kelas 7 ya ngono terus ini ya guru-guru kelas loro telu ini kudu belajari tulisan pego carane nulis lan guru kudu apik tulisane. Nang ora gelem belajar, wis tak tekano guru aja-aja kok mbangel saben ulane. Guru-guru ora padha gelem belajar, padahal tulisane cakar ayam. Supaya benci tiru murid. Insya Allah kapan gurunya apik tulisannya. Orang niat guru ini nulis murid. Murid bisa katut apik tulisannya. Nah itu telan guru ini. Ke guru ini nulis Nasoro yang guru Nasron. Nulis apa mana itu bata, batu, bagi. Kalau ada ditulis ini bisa nyontoh. Caranya ini gak bisa. Orang niat belajar nulis bisa katut tulisannya apik. Telan tulisannya guru. Tapi ya dulu tulisan di guru elek itu ya. Wadawai murid itu tambah lu elek. Kau ngake-ake murid itu sangis oleh guru. Ngerti gue sebab murid sangis oleh guru itu. Sangis oleh kepinteran guru ini. Itu berdua ini. Angka-ake murid ini belum pinter kaya guru ini. Dia selalu mau cukup lewek. Terus dia jadi guru. Kok muridnya mana yang ngono? Dulu kaya dulunya ini mau semua cukup, pinter lereng. Jadi terus mandat, mawon terus. Jadi guru yang pertama, gue murid. Muridnya itu orang bisa kaya dulunya, atau santri yang sebal dia ini. Lu mau sampai cukup, bisa lereng, oleh ngaji, lereng, oleh merguru. Jadi ngono jadi guru, ngono nih, gurunya.
murid udah sak pun terakhir. Entah ilmu ini mau akhir. Sudah. Iku sebabnya umumnya kena apa? Iya atau guru sing murid-muridnya kok ora iso mimbar. Sebabnya ini mau. Dan nek guru, nek murid atau santri bimai aku rap barbar oleh pembelajar. Selagi paling ora aku ini podo kan guru. Lalu sudah kalau ini paling ora podo ini. Nek iso ngungkuli. Lan ngungkuli guru ini, ngungkuli kiai ini pancen jadi arep-arepe guru sing ikhlas, kiai sing ikhlas, arep-arepe diungkuli santri ini, diungkuli murid ini. Kalau kiai kuatir diungkuli santri ini, itu nek pancen kiai sing nemu ikhlas. Kalau guru wedi dikalahno karo murid ini, nek pancen guru mau ikhlas. Lah murid yang kudu ngono santri kudu nduwe perasaan ati gak leren oleh ngaji oleh belajar. Nek durung ati paling ora padha karo guruku atau kiai. Nek iso ngumpul. Langsung diungkuli padha karo wong tuwa gak ana wedi diungkuli anak ya. Arep ati wah anake ngumpul ana wong tuane. Eh wong tuwa kadung bojo mung tuwa anak aja bojo kaya bapak ngene ngono. Bapak wis marat terus dadi wong sing marat awit enom. Jadi sampai anakku jadi melarat kaya bapak, kaya mbok. Arep ati ngumpuli. Lah sunto kiai atau guru sing ikhlas didik murid pisan iki arep-arepe iso padha utawa iso ngumpuli. Nah, iki murid ya kudu ndhi mangono. Ya dadi siap ditanya ya kapan dadi kapan mulang kudu ngeki. Waktu saya cukup oleh kumoto, ayo siapa kanca-kanca anak-anakku yang kurang paham atau murid-murid yang kurang paham takok. Sing takok murid itu ya sing apa jenis mau sing sopan santun, sing oleh soal diajatin waktu lomi. Bula pak, pak guru bula takkan temui sing ape sing sopan. Nah itu apa ngajak nih takok? Iku jelas di rumah lo kanca-kanca nih. Kancane yang ngono ngruwakno wae, aja kadhek negor, aja kadhek melo nyampuri omong. Ngono kok ditakokno mesti serang ngono takokno. Seno. Pemenak iki oleh tambahan ilmu saka guru sing takoni mang. Lah jan kowe wis ngerti apa takokno kancamu. Iku lak kowe prasakmu gak ono mesti. Ning kancam ditakokno mesti. Nek dijawab karo gurumu, roh yo mesti lho mau. Aku ya tambahan ilmu. Jadi kau jadi lektor. Musawan kok takut barang musa ngetul dua roh. Takut singape, tapi aku juga kira-kira ni saya dulu juga sketon mas, sketon arah salah satu tangan tu. Ya aku tu perasaan murid ini. Nek juga lain jenis orang sopan kalau guru. Oh itu saya kau sokja, tapi tak takut dia. Jisak lain tak takut. Lepas mana? Tu dia perasaan. Macam ni, coba ni dicatat nafinya CV atau dicatat nafas tulisan yang perlu menulis yang ditindak. Di antara ni yang perlu tak nasihat no, taruh murid guru itu ada sampai beda no. Artinya beda-beda no, iki bocah hajam, iki bocah kanting, iso cekak iso sakarep mungko no. Tapi sing iki sing bayar sahaya iku sing iso iki lho, apa maneh? Ora oleh. Gak mesti itu kadang sing hajam atau sing kerjane kanting luwe akale cerdas, luwe ikhlas. Lan luwe temen oleh ngaji, akhirnya iki to sing kedadi. Dan guru dhewe sampe sing hajam, kok pirang-pirang hajam sing padha sekolah. Tapi kadang-kadang merapati oleh perhatian sama guru ini. Karena mereka dianggap bahwa hajam, bahwa mereka biaya itu tadi. Ojo, anggap itu kodoh kabeh. Jadi itu hajam dalam, hajam keluarga. Dan perlu tak iling lo, keluarga dalam, nek dihajami atau dielok ibu jahil. Ojo kok namu dipek penggalian itu. Mana ya, ada jadi keluarga ini. Aja kok tipe penggalian itu lah, ya tipe kesempatan sekolah atau jadikan kayak kesempatan ngaji. Malah ngaji ini sekolah itu langsung dipimpin karo sing dihadami atau sing di elok itu mah. Aja sih baru lah. Om, apa jenisnya kalau
perlu nih sampai ngajar-ngajar untuk melok ngaji ini sejenak. Tidak ya, berdua itu aja yang no pondok itu ngaji. Ya tiba-tiba kono kerja doai ngajinya orang direksek lagi urus nih ya. Rugi karo-karo nih, sing dikadang ya rugi orang itu oleh syariah nulungi wong ngaji. Sing ngajinya di ngaji no pondok gimau ya orang hasil ngajinya mereka ketumpul kerja atau nyamuk sekali. Ini perlu bayarinnya. Di antara ini mana sih perlu tak sampai no buru-buru ni apa yang mengajar senajan tak kelibatan apa sih diulang no syukur ni itu jelek sih kelawan apa cuma mendalam atau sampurno paling orang itu tak kelibatan itu jelek itu sih bakal tak ulang no iki tidak menawan sih kurang tepat oleh kumulit bijen oleh kumesai tapi tak wajar menunggu murid-murid roh. Atau pemandu nolari ini artinya kue-kue siap-siap eling-eling. Walau kok dijajak wae. Waktu mulang lagu itu dibuka itu diulang. No, ini kacang-kacang. Oh nolari ini atau orang mengertunya kue-kue lah iso. Menerang no ini mah. Nah dibuka kue kurang kecil. Oh itu eling-eling. Oh ini ya dunia. Atau kok dibuka kitab liane dibanding-banding. Nah, jadi senajan ngomong tak kelibatan, apa sih ngapain diulang no guru-guru ini jelok juga, ojo sakolo itu dibuka tetap langsung diwajah. Nah bisa malah dipikir, ini dia gusah mau aku murati alfiah yang kira-kira gusah mau sopan. Tak murati dia atau tak artek no biru. Upaman kebagian mulang alfiah, kebagian mulang talago, atau vacation, angel, sulit dipelajari juga. Lantuk gini ngono itu istana mundak ilmu itu guru istana mundak ilmu itu sing jatuh-jatuh tunang ngono itu jatuh-jatuh tunang itu jadi ya iso tapi kurang pas kurang iso ya butuh dipikir busuk butuh di mutola'ah ini iso mundak malah sekadar ngeluhi akhir mundak guru ini dibang belajar murid ini bilang-bilang guru sing asal ini ngurupat iso kan ngaji akhirnya pintar yang berikut DWL betul oleh murang ini mau temenan artinya orang kok mundak nong ilmu ni murid yang sok awak ijin ini bisa ditambah mundak ilmu ni putola ahik niat nong terus sama mana yang tak utas nong nang guru-guru nak bisa masalah syariah murid ini nak bisa itu aja guru ni sing ngurus milik salah begini murid sing kena dipercaya deloken salate murid iki mau ya iku kok ngurus syariah kok jaban-jo tak kelas jangko guru menamung delok catetane wae ngawasi dadi guru aja sampai langsung nyekel dhuwit jangko murid-murid ngeksa awake jangko apa jenenge kono mau dhuwit murid iki mau lanjut gak kulino sampai besok kulino ngurus duit-duit terus lain mulai no sekolah ngurus duit terus itu pun gak jadi kulino oleh ngurus duit nek gak ngurus duit gasol tangan ni tapi videonya kalau belajar ni bocah kelas mau bocah dia mau supaya ben belajar kedisiplinane lan belajar amanate lan belajar administrasi guru namun kalau-kalau di buku ini sing wis bayar syariah kan sing dulung terus iki dhuwit endi rupa sing wis ditarik sing bayar dadi bocah ya wedi gak gelem wae nyunakno sebab didelok karo gurune gurune ya selamat ora sampe nganggo dhuwit urunan syariah bisa belajar murid disiplin bisa belajar murid siap apa sisi amanati iki anjuran kula ngene pengurus atau ya nangane guru nek iso aja langsung guru ini wis ketemuan kok wae lan mikir nek piye bisane murid iki mau paham. Iki iki antarané sing perlu tak sampekno nang ngene. Guru-guru dene nang murid sing mau supaya ya kapan oleh gak ngerti ne aja segan-segan takon. Lan takone kudu sing sopan. Dan ojo sampai duwe hati ikirot karo guru ikirot artinya bantah nek ana hal sing kira-kira atimu kurang bisa nerimo apa sih jadi ucapan gurumu atau tindakan gurumu
Ya. Waktu gak ada uang ngaca, cowan atau ngajep, sampai no apa sih jadi punya kasih. Oh jombok jem kau beri sentimen kalau guru atau beliau kalau guru. Iki marai gak taruh kahwin muni orang mafati. Ya muni ini. Lantuman mulai no kelas sendiri kau yang mulai kau besok pamannya wes sholat sekolah taruh kia ini ya mana besok. Selalu istirahat aku, padahal istirahat ini ini penyakit, penyakit santri, penyakit murid itu ikhtirat karo guru karo kiai, akhirnya membantah, akhirnya tetokin giluk-giluk, dipin-dipin, ini akhirnya buntah. Nah, akhirnya menentang. Jadi dipelajari mulai ke sekolahnya. Jadi sampai, pokoknya guru kurang, anu nih, berkenan mengenai keterangan, kok rasa kamu tuh itu tersinggung bagaimana ya termatur kulon ini sudah kok mana kulon kasih sesuai nopo itu yang kampanye yang kesahkan kulon baik kulon kan yang kampanye yang kesahkan ya oke nopo kekeliruan kulon sama nih mutakan jadi gak tau nih lalu-lalu dihakiki guru ya kudur lima yang ngapai jika ojo kok terus guru ini tambah serengan mandiri gue itu gue itu anu wabarani murid-murid ya itu juga tambah aja mana murid itu sebelum mampir, maju guru nyampe no. Tetap tanggapannya kaya ngono, ini gagal. Jadi antara guru karo murid itu bisa sambung. Kaya sing dicontoni malaikat Jibril, nalika sowan kanjeng Nabi, ngurui Islam, iman, ihsan. Piye, Jibril nalika semono, sowan kanjeng Nabi, dengkule Jibril karo jebule kanjeng Nabi dikepno. Tangane Jibril ditumpang no pupune kanjeng Nabi. Iki isarane antara ni guru karo murid iku kudu ana hubungan ini. Kudu ana sambungan. Ana sambungan batin. Mereka Jibril nalika sowan kanjeng Nabi nguruki Islam iman Islam. Cara dibajai mal Islam, mal iman, mal Islam. Sejak kanjeng Nabi terus Jibril kedata. Iku lah kok murid kanjeng Nabi ketemu ya nguruki para sahabat itu. Islam ngene, iman ngene, Islam ngene. Waktu itu kanjeng Nabi karo Jibril Jibleri macak dinus kaya rakyat metu wawane tempat mandi betok lurus rambutnya kaya wong lanang si gagah rupane pakaiannya putih-putih rambutnya bersih hireng lainannya ketok bersih kaya barcode apa padusan begini pelajaran apa sisi dini ulangan supaya kita waktu ngaji waktu belajar waktu sekolah itu pakaian sing sopan, pakaian sing jenis. Lan ono hubungan antara guru karo murid, santri karo kiai. Lan ojo pisan-pisan duwe anggapan nek guru sing tau mulang ngeplak loro pas loro iku iki bekas guruku. Iya itu bekas guruku biasa pas lo atau saya ini ketemu sing sopan mantan guru gak ada yang bekas guru mantan guru senadanya saya ini kue cek kue no alian no perguruan tinggi itu biar ngulang kue na pas lo telu paraya kulu itu tetap gurumu oleh itu kue na perguruan tinggi ini gak juru itu guru pas lo di sini gak bisa na alian ini gak juruan di sini na pas lo atau pas lo kepiye wae sing mulang namung pahala sepuluh atau sampai alih gak tak tetep diakoni sebagai guru ini dan dihormati sebagai guru ini dengar dan luwe halim si murid tau bilang-bilang murid luwe halim dan guru lak soal ilmu ini soal hormati tetep si murid mau kudu hormat karo guru ini dengar dan mulang ini biar mulang cilik-cilik atau kitab cilik-cilik atau ruangan cilik-cilik jadi sampai dia hati rumong soal luwe pinter luwe utama ngumpulin karo guru ini rumong saya cek tak ni sore lah, ikut dia rasa tawaduk ni, nama ni dulu. Padahal kalau orang tua itu kawan lah, ikut mantan orang tua ni atau bekas orang tua ni lah. Guru dia ini tetap dia wae selain cek tu selain dia ini orang di sekolah ni, dia itu tetap tahu dari dia ini jago dia ini, tahu dari guru jago guru ni. Ya tapi terakhir ngakon ni itu sebenarnya, wes ono bibir ono rasat sombong atau gemetir itu perlu diberantas.
Saya kira ini yang perlu tak sampai no dan murid-murid kabeh nek pinus acara dinas ya sing dinas acara jamaah dinas ojo digunakno kanggo ngomong-ngomong waktu acara burjahan moto jayatul kajar moto tiba ayo sing dinas ojo dicampur aduk waktu kue guyon karo kancamu guyono waktu guyon tapi nek waktu acara dinas ya sing sopan santun omongan ora perlu banter-banter. Nek perlu kudu omong ya bisik-bisik. Wis dikasih contoh ya wong metu kebah, gak oleh ngucap angsup lae gak oleh, ngucap angsup juga wis wago oleh jembatan. Itu perlune kok wong nek nyuwun acara dinas kaya ngono kebah, ya kudu sing sopan sing temenan oleh ngilingno. Apa maneh nek metu lagi ya sesat pisan-pisan sik sami omongan. Durung jenenge santri sing temenan atau murid sing temenan nek durung merhatekno kurangan saka guru kiai sing wis krungu ping 1000 tapi tetep diperhatekno kaya nalika guru sekitar jadi nek krungu ulangan saka guru kiai ini wis ping 1000 oleh krungu tapi oleh merhatekno sik kaya nalika krungu pisan niku nek durung kaya ngono iki jenenge durung santri temenan atau durung murid temenan. Jadi gak ono bedane krungu ping 1000 ping 1000 tetep diperhatekno. Ora oleh di perasaan bolak-balik guru ngomong iku aku wis denger aku bolak-balik kok iku wae diterangno. Mertone nek kadang-kadang nang toko krungu sing nambah ping 10 iku mok krungu tok. Gusti Allah ora ora sampe paling hidayah atimu. Ambah ping 1000 iki lagi Allah taala krungu kupingmu barengan bisa paling hidayah natimu apa sing mbok rungokno mlebu natimu terus bisa tembus natimu bisa nglakoni bisa sadar pirang-pirang wong sing wis krungu-krungu jauh-jauh kanjeng Nabi jauh iku lah tapi biar biasa ana sing krungu wis ping 4 ping 5 barang krungu ping 6 sangko kiai siji ne kok dadak bisa ngrabeti ati atine iso gembok atine iso nrimo lah iki jenenge bebarengan hidayah bebarengan karo hidayah Allah taala mlebu nanti. Mulane sana jane sok ping pira sampe ping 1000 kon merhatekno sing temenan iki. Arep-arep pitutur sing ping 1000 iki mau bek menawa sing bisa ora bisa ngabet iki sing ngabet. Ya sing sing ngabet ati iki sing bisa ati mau nampa nrimo sadar iki. Terus bisa tanano. Mulane ilmu agama itu beda karo ilmu liyane. Ilmu agama itu sumbernya sangka kanjeng Nabi sangka Gusti Allah Jibril juga sampai perkara mengadepi ngaji kalau didawuhi karo Mbah Maksum dia niru banyak ngaji itu kudu nongarku nongarku kaya mau ngaji nongarku kiai ini nongarku gurune karo nongguni itu beda ngomong orang ngomong nolong sari tok dicoba oleh sani itu meripati meripati si kiai guru ini mandeng no murid ini bisa sambung no ini murid ini bang. Jadi meripati murid kalau meripati guru itu bisa ada kan bisa ya himpun ini benar ya lak-lak ketok himpun itu tapi ada suara ada sambung itu ada hubungan ada sambung ini. Itu antara meripati guru kalau meripati si murid itu ada sambung hubungan. Ya guru ini mau sangka guru ini biar guru ini sang guru sampai ke kau sahabat kanjeng Nabi kanjeng Nabi Jibril ya ngomong itu nyeritak no jadi biar kanjeng Nabi ngaliko diparingi wahyu Gusti Allah Ta'ala dikau Jibril Jibril mandang kanjeng Nabi ini mandang Jibril terus kanjeng Nabi nyampe ngajaran wahyu ini mau marang sahabat sahabat ini diburu ini mau nyawang kanjeng Nabi meripati kanjeng nyawang terus sampai tetapiin, tapi-tapi-tapiin, terus nangusin nang sapu itu buruk murid-murid, sampai terkawal di kiai-kiai, kembali santri-santri. Ya udah kono. Lalu kiai ini santri ku ngajinya, no bokong kiai terus, dia gak tahu ada sambungan ini. Senangan yang guru dia, dia ini masih pengulon, ada senangan ini nang wanitan, terus, ada bokong ini jenis. Apa mana kasih ngajib pengitan pisan? Terus nang guru ini, ngajib pengitan, jadi ada bokong, karo kiai ini. Mono kok sambung itu piye? Ya sambung itu teh itu niku.
Itu mulanya kena apa? Jandur, ini ngaji-ngajut. Ini, orang kena ngurung-ngurung keterangan lesan. Sambungin beripat-beripat. Ini, bau. Ini, seterus silsilai sampai cekok. Kanji Nabi Muhammad nurim. Bisa sampai nakono. Maka, Pak Innal ilma nurun. Ilmu itu nur. Panurullah ilayuh jalil asli. Saya tak kira cukup bila betul sampai nak. Sekarang kalau ngomong. Muka-muka nama pahati. Ini milik. Nah, saya ini. Apa jalan lagi aluh. Ayo lagi aluh. Antara guru dan murid. Atau antara pengurus. Pokoknya saya ngapik. Saya sopan atau rame. Lantin sifat ini mau penting. Atau saya kira-kira nama pahati. Eh, selanjutnya tak tunggu ini. Rabu-rabu. Tapi dia sing penting dia mau sing diajakin lah siramin kan kudu sing dinas aja dipadakno nalika nang ngene jrambah aja sakandane dilon sing kalau ini perlu dibedani nek kowe ora katia belajar sing ngene iki besok malah cuman besok wayahe wis dinas wis rumah tangga pertemuan-pertemuan sing dinas barang gak iso dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.